Iya, terima kasih kepada kesil yang datang dari Indonesia sudah kita bicarakan tentang pemain. Di sini Ica sudah Ica nomor 5, dari Ica nomor 6, dan sudah dari Risti nomor 10, Ica nomor 3, Ayu nomor 9, Leci nomor 4 dan juga Suska nomor 7. Leci itulah tentang pemain yang datang dari TNS. Sebagai lagi disertai pada kakak sekarang dimulai. Kita letak para pekerja lupa-lupa yang masih ada di luar, silakan saja untuk memasuki lapangan dengan catatan bahwa jika seharga Rp2.000 Anda bisa menangkan kelas pada kesempatan malam hari ini. Baik, kita apa? Kita menuju lapangan. Siapa gerangan di sana di sudut kepunyaan PNS? Risi, nomor 10, lakukan komando. Timang-timang bola di sana, siapa gerangan yang akan di sana kepada angka 3? Wah, ini ternyata. Setelah sudah ini kurang cepat, angka pecah menjadi 1-0. Kita ke belakang, masih di belakang lokal komando. Terintip pertama jumlah. Wutuber-wutuber. Lagi nomor 10 di sana. Risti, lokal komando. Lokal komando set ke belakang. Lagi-lagi error. Setnya tidak bisa diberikan dengan sempurna. Menambah poin satu sama. Yang bagiannya di sana nomor 5. Risti, lokal komando. Anak-anak tidak semakan. Cuma-cuma bola mencari celah yang kosong. Keras ke belakang. Satu pasi. Angkat satu set. Nomor 3 saja lagi. Dibu! Keras ke belakang. Tinggi satu lagi kesakitan, lagi-lagi bola yang tanggung keras ke belakang. Nomor 3 bisa lakukan kembali. 1, 2, 3 kembali. Angkat satu set kembali lagi di jempol. Wow, ternyata kepulangan keras salah seorang pemain. Nomor 0 siapa belakang? Resi. Angkat pecah menjadi 2-1. Kita belakang bisa lakukan komando. Angkat lagi nggak bisa. Dari Resi lakukan komando. Set ke belakang lagi-lagi angkat tinggi satu set. Nomor 3 Ica karena kau. Sertekan manis, keras ke belakang, dapat dibaca lagi, 1, 2, 3 lagi lebih ketat, namun dibaca, angkat curah air di sana, satu setter upah karena, ternyata di sana, kebuan kurang cermat, nomor 10, siapa gerangan di sana, ternyata, berita kurang cermat, angka tetap jadi 2 sama, sama klub, salah satu sama berhutup, bagaikan panitik, banyak tentara, kembali ke satu bisa lakukan komando, nomor 7 Siska, lap di belakang, nomor 3, gagal, angka tetap sementara 3-2 pada kesempatan hari ini. Siapa gerangan di sana nomor 6? Sudah IPI lakukan komando di sudut kepunyaan PNS. Timang-timang bola keras ke belakang satu pasif. Namun di sana anak AI keras ke belakang satu setter di sana lagi gol. Dibaca kembali angkat satu setter. Umpan para gol. Lari-lari jebret gol. Namun keluar lapangan kepala dari salah seorang nomor 5. Siapa gerangan di sana? Ica, angka bertambah menjadi 3 sama. Kembali sang setter nomor 6 lakukan komando di sana. Pani keras ke belakang satu pas angkat satu setter. Lagi-lagi nomor 9 di sana keras dorong ke belakang angkat tinggi satu setter di sana Pani lagi-lagi jebret gol. Namun dibaca 1, 2, 3 nomor 7 sana Siska kembali ke belakang ada serukan nomor 5 Ica kembali di kepangkannya sang jebret keras ke belakang gol. Dapat dibaca nomor 9 ada Ali di sana keras ke belakang dorong ke belakang satu pasing ada Ali Siska gila lagi-lagi ternyata kata bolanya tangguh keras ke belakang di sana angka cepat cetar dorong ke belakang namun bisa dapat dikatakan nomor 5 kembali lagi peti sebenarnya nama bolanya tangguh bola tangguh pemberian dari sang setter sudah rupa dikurang cermat angka bertambah untuk TNS menjadi 4-3. Kita ke belakang nomor 3 sang setter di sana lakukan komando ada Eca di sana lakukan komando sang setter Eca keras ke belakang satu pas namun gagal. Hecah gagal, angka pertama menjadi 4 sama. Siapa gerangan di sana sejang yang lakukan komando? Kembali di sana, Resi, timang-timang bola, keras ke belakang satu lagi-lagi gagal. Servis pertamanya terburu-buru gagal, angka pertama menjadi 5-4. Kita ke belakang 7 lakukan komando dari DNS. Siska, timang-timang bola di sana Siska. Lagi-lagi ke belakang satu masih, angka ketiga-tiga lagi, sampai manis lagi-lagi. Ternyata sertakan manis sang setter Pani angka bertambah menjadi 5 sama. Siapa gerangan di sana nomor 10 terintip satu youtuber lagi-lagi Rika keras ke belakang satu passing angkat satu setter acan sana jebret keras ke belakang namun dibaca ini 1, 2, 3 kembali dorong ke belakang angkat satu setter umpan para bol lagi jebret namun lagi kalau dibaca ini ternyata bolanya tangguh tidak bisa dikembalikan dengan sempurna angka pertama untuk DNS menjadi 6-5. Ya. Mohon maaf, toko kasihan masker harap dipakai. Satu kali lagi, kami himbau kepada para penonton
silakan untuk memakai masker. Terima kasih. Ya, keterangan di sana, pernyataan ada di sana. Hai, langsung kemana? Sekarang ada Pani, dorong kepala Al. Pernyataan di sana, satu sekali lagi, jepret. Dibaca Ali. Satu dua tiga, lagi jepret, keras ke belakang. Angkat ke depan enam, di sana sudah ikuti. Satu dua tiga ke belakang. Angkat satu dua tiga, lagi lagi ke belakang. Bola kekata di sana, namun dibaca. Kembali ke depan enam, di sana ikuti. Siapa keterangan di sana? Angkat satu dua tiga, sepuluh dan hitam. Lagi-lagi Ali. Namun dorong ke belakang. Dapat kita cari lagi-lagi. Ternyata itulah kecerdikan dari saudara Ai. Saudara Ai bisa mengecoh permainan dari JNS pada kesempatan malam hari ini. Satu kali lagi, mohon maaf kepada para penonton. Silakan Anda untuk memakai masker. Kita kembangkan satu setter. Ada kembali dari para parabot. Namun berada lagi-lagi. Buatannya kembali dengan 10. Siapa kira Rusi? Angka bertambah menjadi 7-6. Kita kembangkan di sana saudara Ai lepas komando. Tiba-tiba mulai cerdik Ai. Tas ke belakang, satu pasi. Angkat ke depan, namun gagal. Angkat pertama menjadi 8-6. Mungkin sementara tidak sekitar di set yang pertama ini. Kita ke belakang di sana, di sudut kepunyaan PMS. Ai, tiba-tiba bola. Tas ke belakang, namun gagal. Kontrol bola yang akurat dari pemain PMS. Salah seorang pemain nomor 5, siapa berangkat di sana? Ica, angka bertambah menjadi 7-8. Kembali ke 8 di sana dengan komando. Tiba-tiba bola kena. Keras ke belakang namun kontra bola dari sendiri. Aisyah coba sekali menambah poin untuk kelas kembar. Poin sementara 9-7. Kita ke belakang 54 lakukan komando. Tiba-tiba bola di sana. Lady. Keras ke belakang satu passing. Angkat satu set pada sana nomor 10. Bek. Namun di sana bola kepetek. Namun masuk. Tidak bisa terantisipasi oleh salah satu nomor 10. Rizka angka bertambah menjadi 8-9. Nomor 10 di sana lakukan komando. Ada Rizky. Lapan kemana tiba-tiba bola di sana. Keras ke belakang, satu passing Ai di sana. Kembali lagi ke depan. Namun ada Pani di sana. Keras ke belakang, satu passing. Empat para gol. Cepet dibaca. Namun gagal. Salah seorang menyentuh jari. Ketopot ada net. Angka bertambah menjadi 10. 9, 10. 9 sama. Kita ke belakang di sana nomor 10, 8 komando. Ada Risti. Keras ke belakang. Terpagi di sana lagi jijik-jijik. Namun gagal. Pukulan gagal dari staff kurang cepat menambah poin menjadi 10-9. 10-9 mungkin sementara satu angka DNS di set yang pertama. Siapa berangkat nomor 10? Rizky lakukan komando. Timbang-timbang bola. Keras kepala kami. Satu kali gagal. Ternyata error setnya menambah poin untuk tunas Mekar menjadi 10 sama. 10 sama pada kesempatan malam ini. Kita berangkat nomor 5. Siapa berangkat di sana? Resti, lepas kemana, sok ke belakang, angkat tinggi, satu setel, umpan parol, namun di sana. Lagi-lagi, sok tidak tahu, jepret, keras ke belakang, lagi-lagi. Kebelakang keras tidak bisa terbaca. Salah seorang pemain ini, lepas 5 kewalahan, mati langkah Isa. Angka pertama menjadi 10, 11, 10. Siapa telah selalu berkomando? Sok ke belakang, angkat tinggi, dorong terbang satu pasik, umpan parol di sana. Lagi-lagi lepas 3, keras ke belakang, Ai, siapa telah dipanggil, jepret, keras ke belakang, oh, satu dua tiga keras ke belakang. Angka terus susah. Siapa yang tertarik? Lagi-lagi di jebret. Sampai kalmanis ke belakang. Namun ada sanksi terbesar nomor 3. Suami Eca lagi-lagi terhari. Ternyata nomor 10 kurang cermat di sana. Hingga angka bertambah menjadi 11 sama. Itulah sebenarnya pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Nomor 6 di sana lakukan komando. Ipi. Dari Ipi dengan Jumang Bola. Keras ke belakang satu passing lagi kecoh. Ternyata nomor 4 Larry Gecol, angka bertambah menjadi 12-11. 12-11. Kita ke belakang nomor 6 lakukan komando di sana. Lagi-lagi di sana Ipi tiba-tiba bola. Keras ke belakang lagi lagi ternyata. Resti kurang cermat menambah poin menjadi 13-11. Tim Alut yang diminta official dari Tunas Mekar. Sementara skor masih dipimpin oleh Tunas Mekar ataupun oleh DNS dengan 13-11. Persiapan Putri BG akan berapa dengan Putri Saluyu. Baik, kita akan menunjukkan jadinya pertandingan di set yang pertama. Kembali nomor 5 di sana. Nomor 6 lakukan komando. Ipki. Sudari Ipki lakukan komando. Timbal-timbal bola mencari celah yang kosong. Keras ke belakang satu pasir Ruska di sana. Angkat dorong ke bola Pani. Dorong ke belakang. Angkat 1, 2, 3, 1, 1. Namun di sana. Lagi-lagi. Gagal. Keras ke belakang.
Namun sudah terperangkap oleh Bapak wasit pemain dari Tunas Mekar, angka bertambah menjadi 14-11. Siapa gerangan di sana? Sugeng Irki lakukan komando. Timbang-timbang bola mencari celah yang kosong. Keras ke belakang satu pasi. Namun di sana, ternyata di sana nomor 5. Resti kurang cermat pengembalian bola pertamanya. Keluar angka bertambah 15-11. Kita ke belakang sana dari Irki lakukan komando. Timbang-timbang bola di sana. Mencari celah yang kosong. Keras ke belakang satu pasi. Resti di sana. Ada air di sana. 1-2-3. Laki-laki gagal. Sepertipun bola pertamanya gagal menutup menjadi 16-12. Kita ke belakang di sana. Ada saudari Ipki, lakukan komando. Himang-himang bola servis pertamanya di sana Ipki. Keras ke belakang, satu basking. Namun dari sekarang, lagi-lagi. Wow, bola tidak bisa dikejar dengan sempurna. Mengapa pada untuk PNS menjadi 17-11. Jauh ketinggalan Tunas Mekar. Ini. Kita ke belakang saudara-saudara, masih saudari Ipki. Himang-himang bola di sana, servis pertama. Lagi-lagi ternyata di sana. Terperangkap oleh Bapak Wasit. Ternyata salah si angka bertambah menjadi 18-11. 18-11. Kita ke belakang, masih ke belakang. Di sudut kepunyaan PNS. Nomor 6 Ipki di sana. Sudah di Ipki. Keras ke belakang, lagi-lagi Ipki modal utama. Dibiarkan dari saja bernama penutup Tunas Mekar menjadi 12-18. Siapa sang setter di sana nomor 6? Ada Pani di sana, dari Pani. Keras ke belakang satu pasi, angkat satu setter di sana Ipki. Jebrol, wow, pukulan keras menggelegar. Dibaca, satu setter, umpan pada jebrol. Lagi-lagi ada di sana. Keras ke belakang, dorong ke belakang ada Pani. Siapa gerangan di sana, angkat satu setter. Lagi-lagi dapat gaya cantik, jebrol, wow. Lagi-lagi, dibaca, satu kali ke belakang. Ternyata di sana melamun saja hot cai ahok barang cai 13-18. Masih datang sang setter Pani lawan komando. Lima cuma bola sang Pani keras ke belakang. Satu pasing angkat satu setter di sana caca. Lagi-lagi dibaca satu Pani ai lawan pertanyaannya. Kembali ke belakang di sana. Satu setter empat para di sana. Bola terketak dibaca. 1-2-3 ai satu setter empat para di sini. Keras ke belakang. Lawan komando nomor 3. Eca, dibantu Mamola. Keras ke belakang, satu pasung di sana. Lagi-lagi, dorong ke belakang. Ternyata Eca kembali dorong ke belakang. 1-2-3, satu setter namun di sana. Lagi-lagi bola berketek. Dibaca air satu setter umpari. Hapan air jebret. Keras ke belakang, oh. Ternyata di sana salah komunikasi nomor 10. Siapa berada di sana lupa komando? Resi. Dibantu bola. Keras ke belakang satu dari Rizky kurang cermat pemilihan bola pertamanya angka bertambah menjadi 14-19. Jadi 15-19. Satu persatu mengejar ketinggalan Tunas Mekar di set yang pertama ini. Kembali sana ada selatan komando. Dibantu bola keras ke belakang. Satu passing ada di sana. 1-2-3-7-7-7. Nomor 9 ternyata Ayu. Keras ke belakang siapa dengan lagi Jepret namun di sana. Ayu tidak bisa memberikan bola dengan sempurna. Kenapa poin menjadi 20-15. 20-15. Kembali nomor 7 dan komando di sana Siska. Timbang-timbang bola lagi ada Siska. Keras ke belakang satu passing angkat air di sana. Satu setter Pani jadi jebret. Dibaca lagi Siska di sana. Angkat kembali lagi salah lakukan bola. 1-2-3. Keras ke belakang satu passing. Angkat satu setter Pani di sana jadi jebret. Lagi-lagi. Angkat satu setter di sana. Bola para nomor 10 di sana. Resi. Keras ke belakang. Satu passing. Bola mereka tengah air di sana. Wow. Lagi-lagi. Bola mereka tengah air di sana. Resi sangat cermat sekali. Angkat berpilih. Dan kami hukum-hukum kepada para penonton Anda patuhi protokol kesehatan memakai masker. Terima kasih. Kita membuka lima dia dapat dari sebuah nama. Lagi dari Pani dan Rokoto. Angkat satu lagi lagi belakang. Ternyata Ahi. 1-2-3 cici-cici jepret. Dibaca di sana. Angkat satu nomor 3 sang setter di sana Eca. Lagi-lagi satu Ahi di sana. Setekan Pani ke belakang. Namun dibaca. Ternyata terperangkap oleh Bapak Awasif. Ada topot ada net angka bertambah dari Salikur 16. Salikur 16, 21-16. Kembali nomor 5 di sana. Ada Ica, tiba-tiba bola. Keras ke belakang. Namun misalnya dibiarkan begitu saja. Salah seorang pemain resi kurang cermat angka 22-16. Kita kembali ke belakang.
Ica, dibang-bang bola di sana, lari kiri ke sana kemari, angkat satu center di sana, umpan bermain, santekan manis, dapat dibaca lagi jebret, namun pukulan lemah sekali dapat 6 di sana, ada sendiri Ipi yang cepat akan bertambah menjadi 17-22. Aibisan, pas ke belakang satu pada namun gagal, bolanya keluar lapangan menambah poin untuk TNS menjadi 23-17. Nomor 9 di sana di sudut kepunyaan PMS. Lagi-lagi nomor 9 ada Ayu di sana. Tibang-tibang bola, keras ke belakang. Satu passing, angkat satu setar, empat bar. Oh, lagi-lagi jepit. Nah, ini kan baca. Bolanya keluar lapangan. Akhirnya menambah poin. Max poin, 24-17. Kembali nomor 9 di sana Ayu. Tibang-tibang bola Ayu di sana. Keras ke belakang satu passing Ayu. Siapa gerangan di sana? Apa ini? Dorong ke belakang. Ada satu setan yang lihat dari sana. Jepret. Keras kembali. Katan. Game. Di set yang pertama dimenangkan oleh DNS dengan skor 25-17. Sementara di set yang pertama tadi dimenangkan oleh DNS. Apakah di set yang kedua ini? Mampukah tim DNS sekarang menyamakan kedudukan atau sebaliknya tim dari DNS bisa menambah kemenangan di set yang kedua? Kita menuju ke lapangan, siapa gerangan di sana? Angkat satu passing, satu setter di sana, Eksa. Keras ke belakang, angkat tinggi, pagi saat keterumpan para. Oh, cepet, dibaca lagi-lagi ternyata di sana. Nomor 5 kurang cermat, dari Ica, angka pertama menjadi angka pecah menjadi 1-0. Di sudut kepunyaan PMS, lagi-lagi bisa lakukan kemarin 10 Rizka. Angkat tinggi dorong ke depan. Ada nomor 6 lagi di sana. Ternyata nomor 6 Piki. Dapat dipatahkan lagi tim-tim berkapan. Angkat nomor 10 keras kembali satu panik. Umpan setar. Para bol. Nah ini di sana. Namun bolanya dibiarkan begitu saja keluar lapangan. Menambah poin angka pecah menjadi satu sama. Sama kuat sama seru sama begitu bagaikan panitia penyelenggara. Kembali itu di sana. Tiba-tiba bola Ipki, lagi-lagi konsentrasi, keras ke belakang satu pasir di sana, dapat dipatahkan Siska, apa di dorong tepat, angkat kanan Eca, lagi-lagi Ipki, jebret, wow, pukulan keras, menggelegar-menggelegar meter di malam hari, tidak bisa terantisipasi angka bertambah menjadi 2-1. Kita ke belakang saudari Ipki, 8 paket dong, tiba-tiba bola di sana saudari Ipki, lenggang-lenggang saja keras ke belakang. Namun di sana, wow, kontrol bola yang kurang akurat ke nomor 10. Rika kurang cermat menambah poin menjadi 3-1. Tim Ayu yang diminta oleh Kesia dari Tunas Mekar. Di set yang kedua ini set yang terakhir bagi DNS. Andai kata DNS bisa menangkan di set yang kedua, maka berakhirlah pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Dan andai kata Tunas Mekar bisa menangkan di set yang kedua, maka pertandingan masih panjang. Kita menuju ke lapangan lima gianya pertandingan di set yang kedua. Masih belakang ikut pengkomando. Himbang-himbang bola ikut di sana. Lenggang-lenggang, konsentrasi. Keras ke belakang satu, pasti namun di sana. Gagal. Nomor 5 kecil. Resiko untuk pertama menjadi 4-1. Masih belakang saudari Ispi. Saudari Ipki lakukan pemanda konsentrasi di sana, mencari celah-celah yang kosong. Keras ke belakang satu passing, angkat dorong ke depan. Namun di sana kurang cermat nomor 4. Kembali lagi, Lely tidak bisa memberikan bola dengan sempurna. Angka bertambah menjadi 5-1. Kita ke belakang, di sudut kepunyaan PMS. Lagi-lagi sana Ipki, tipang-tipang bola. Keras ke belakang satu passing, ada air di sana. Pani, lagi-lagi jembret. Keras ke belakang, oh, bolanya dibiarkan terlebih sedang. Salah seorang nomor 9, saudari Ayu tidak bisa memijak bola dengan sempurna. Menambah poin menjadi 2-5. Kembali saudari Ayu di sana, terintip satu YouTuber. Keras ke belakang satu passing di sana, lagi nomor 9 Ayu. Kembali ke nomor Kica, 1, 2, 3 kembali Pani, 1, 4 para bol. Jepit ke belakang, oh, namun bisa mengecoh poin, angka bertambah menjadi 3-5. Ini dua angka ketinggalan Tunas Mekar di set yang kedua ini. Masih datang saudari Ai, timbang-timbang bola di sana. Keras ke belakang ada Ipki di sana. Satu pasti namun contekan manis dari sang setter yang sudah berpengalaman. Ica angka bertambah menjadi 6-3. Kita ke belakang di sana. Sang setter Eca timbang-timbang bola mencari celah-celah yang konsentrasi.
lagi-lagi Eca di sana, keras ke belakang, satu passing dan kaki Pani, satu setter depan Parabot, jebret bola ke ketek, dapat tepat tekanan, lagi di bawah lagi, kembali ke jebret di sana, angkat taruh kembali selain, 1, 2, 3, hold ke belakang, lagi di belakang selain, 1, 2, 3, jebret, keras ke belakang ternyata, kemudian salah seorang nomor 5, kurang cermat di sana Isa, angka bertambah menjadi 4-6, kita belakang sang setter Pani, keras ke belakang ada cerah-cerah di sana. Lagi-lagi ternyata di sana kebun kurang cermat ataupun servis pertamanya kurang cermat. Dari inti angka bertambah menjadi 5-6. Kembali sang setter Pani di sana. Satu pemain angka satu setter. Lagi-lagi inti di sana. Satu setter Pani jalan jidit-jidit. Nah, persatakan manis kurang cermat. Bolanya tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Pemberian bot dari sang setter dari Pani kurang cermat. 4 poin sementara. 7 untuk TSF yang 25 untuk Tunas Mekar. Kembali nomor 7 di sana sudah Siska. Keras ke belakang satu pasik Pani setter di sana. Lagi-lagi jebret ke belakang. Namun bola dibiarkan begitu saja oleh Siska. Dan juga sudah dari Ipki angka bertambah jadi 6-7. 6-7 sementara pada kesempatan malam hari ini di set yang kedua. Ada pergantian pemain, ternyata nomor 10 ditarik dulu keluar. Dan masuk ke nomor 8 ada Intan. Siapa berangkat di sana komando? Sekebelakang satu passing, lagi-lagi ternyata dorong ke belakang, angkat tinggi, satu setar, umpan paraga Intan, banyak tangguh. Keras ke belakang satu passing Eca di sana. Lagi jebret, namun bolanya gagal. Ada Intan, satu setar, paraga lagi Intan, jebret, jauh, terpukul lagi, angkat tinggi dorong ke belakang. Satu pali jenang, kembali Intan, dorong ke belakang ada nomor 47. Siska, lagi jebret, wow, sebas dengan cepat sekali bayaran dari saudari Merlima di sana pukulan keras Eca. Tembakan yang lebih tajam saudari Eca. Siapa berangkat salurkan komando? Lagi-lagi Eca tumbang-tumbang bola. Di sudut kepunyaan PMS. Keras ke belakang satu pasing. Namun kontrol bola dari salah seorang nomor 3 saudari Ai. Yang cermat angka bertambah menjadi 9-6. Kita ke belakang di salurkan komando. Tumbang-tumbang bola Eca di sana. Lagi-lagi Eca sejangkulannya. Sudari Ica sejangkulannya kumang-kumang bola. Keras ke belakang satu passing di sana. Angkat lagi, setekan manis ke belakang. Namun dibaca. Kembali dari nomor 9 Ayu. 1, 2, 3. Pani Intan. Namun salah komunikasi ternyata sudari Pani dengan seorang Intan. Menambah poin untuk DNS menjadi 10-6. Cukup ketinggalan di set yang kedua ini. Kita ke belakang di sana sudut kepunyaan PMS nomor 5. Ada saudari Ica, timang-timang bola, keras ke belakang, namun kontra bola yang sangat akurat dari saudari Ai. Sementara poin 7-10 untuk Tunas Mekar. Kita belakang nomor 5 di sana. Lagi-lagi Resi, lakukan pemandau. Lagi-lagi Resi, keras ke belakang satu pasir. Angkat Intan di sana lagi jebret. Namun keras ke belakang, angkat tinggi ada sudut pandi sana. Lagi-lagi jebret, bolakan. Keras ke belakang ada sudut kembali lagi jebret. Keras ke belakang, dibaca. Satu lagi tekan manis ke belakang. Satu setan di sana Eca. Lagi-lagi bolanya tangguh. Namun bolanya kesepakai ke manis angka bertemu 11-7. 11-7 pada kesempatan malam hari ini. Ada saudari Ayu di sana. Saudari Ayu tumbang-tumbang bola, mencari celah-celah yang kosong. Keras ke belakang satu passing, angkat satu kali setter umpan para gol. Lagi-lagi Siska, dibaca lagi. Angkat panik di sana. Ada Ayu Siska di sana. Keras ke belakang, angkat satu setter di sana. Si, kembali Ayu dorong ke belakang, angkat satu setter umpan para gol. Lagi jebret. Wow, ternyata Intan kurang cermat. Angka bertambah 12-7 jauh ketinggalan di set yang kedua. Kembali saudari Ayu di sana. Timang-timang bola mencari celah yang kosong. Keras ke belakang satu passing. Angkat 1, 2, 3. Lagi-lagi jebret. Keras ke belakang namun dibaca. Lagi sentekan manis dari Eca. Keras ke belakang lagi-lagi. Di sana Eca. Umpan para bola jebret. Dibaca lagi Siska di sana. 1, 2, 3 air Siska. Ada Eca di sana 1, 2, 3. Lagi-lagi Ipki jebret. Wow. Ternyata bolanya tidak bisa melewati jari. Pukulan keras dari saudari Ipki angka bertambah menjadi 8-12. Nomor 4 di sana lakukan komando. Ada Laili di sana. Keras ke belakang satu passing. Namun di sana nomor 10 lakukan komando. Sekebakan angkat tinggi. Berikan satu setar umpan para bol. Lagi lagi berada di sana. Lagi kontrol bola yang sangat akurat dari Ipki. Angka bertambah menjadi 13-8.
Kita kerjakan di sana nomor 10 di sudut kepunyaan PMS di sana lapangan komando. Ada Risti keras ke belakang. Wow! Namun setnya terburu-buru Risti angka bertambah menjadi 14-8. 14-8 sementara pada kesempatan malam hari ini di set yang kedua. Masih dikalah Risti lapangan komando. Timbang-timbang bola mencari celah yang kosong. Lagi lari Risti keras ke belakang. Lagi lari ternyata bolanya melesat jauh di luar lapangan. Angka bertambah menjadi 14-9. Tim out yang diminta ataupun pergantian pemain ternyata di sana nomor 10 ditarik dulu keluar Resi dan juga masuk ke nomor 4 di sana. Lagi keras belakang angkat tinggi satu set terdengar Eca lagi ke Jepe. Wow, kepulang keras menggelar Ipki tidak bisa mengantisipasi. Angka pertama menjadi 16-9. 16-9 kita ke belakang sinari Ipki lapang kepandu. Tiba-tiba bola di sana. Sudari Ipki keras ke belakang lagi-lagi ternyata error resepnya angka bertambah menjadi 10-15. Di sana saudara Ai lapang komando tiba-tiba bola di sudut kepunyaan PMS. Lapang komando ke belakang satu passing angkat lagi di sana Ipki keras ke belakang. Namun di sana nomor 8 di sana batu angkat satu panis satu setan umpan Paramon lagi jepret keras ke belakang dibaca 1-2-3 bola keketek jepret nomor 9 Ayu kurang cermat. Angka bertambah menjadi 11-15. 11-15 pada kesempatan malam hari ini. Kembali sudah di Aisyuska di sana. Timang-timang bola. Keras ke belakang satu. Oh, pemain yang baru masuk di sana dengan 4. Encik kurang cermat. Angka bertambah menjadi 12-15. Masih belakang Aisyuska di sana. Timang-timang bola. Keras ke belakang satu. Namun kontrol bola dari sudut dengan 4. Encik sangat cermat sekali. Angka bertambah menjadi 16-12. Siapa gerakan sang setter lawan komando di sana? Lagi-lagi Eca di sana sang setter yang sudah berpengalaman lawan komando. Siap ke belakang. Satu passing di sana. Angkat lagi 1-2-3 Eca siap naik bola bagi Ipki. Wow! Kumpulan keras dari Ipki. Ternyata di sana. Satu komando yang cepat sekali angka pertama di 17-12. Kita gerakan di sana sang setter lawan komando. Eca tiba-tiba bola di sana sudah dari Eca. Lagi-lagi Eca keras ke belakang satu passing angkat di dalam lapangan 1-2-3 ada Eca di sana kembali balik ternyata di sana lagi-lagi nomor 7 kurang cermat Siska tidak bisa berkabulannya dengan sempurna menambah poin untuk tenas lapar menjadi 13-17 jadi 4 angka ketinggalan. Siapa gerak di sana kembali sang setter angkat 1-2-3 Ipki lagi-lagi cicip wow dibaca siapa gerak di sana ada Intan di sana kembali panjang lapang 1-2-3-3 angkat Eca lagi-lagi cicip dibaca siapa gerangan di sana Pani dorong ke belakang ternyata nomor 4 pemain yang baru masuk satu komando di satu setter umpan Paramol namun di sana Ayu kurang cermat satu setter umpan Paramol lagi dibaca angkat satu setter umpan Paramol lagi nomor 5 cicit Eca lagi ternyata nomor 5 di sana gagal Eca tidak bisa menekan bola dengan sempurna jauh di luar lapangan angka pertama menjadi 14-17 14-17 kita menuju ke lapangan minyak jaya pertandingan ini selama malam hari ini. Resi, lapang komando. Tiba-tiba bola Resi di sana. Keras ke belakang satu passing, namun gagal. Nomor 4 kurang kontra bola di setengah NC. Angka bertambah untuk tunas makan menjadi 15-17. Jadi dua angka ketinggalan. Masih di belakang sudah Resi lapang komando. Keras ke belakang satu passing di sana. NC, siapa gerangan di sana? Dorong kurang Ayu di sana. Wow, ternyata pukulan keras nomor 5 di sana. Sinari Ica sangat cermat sekali bisa mencari poin. Angka pertama menjadi 18-15. 18-15. Nomor 7 di sana Siska. Keras ke belakang satu panen. Namun di sana Siska. Bolanya tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Modal utama disia-siakan menambah poin 16-18. Kembali sang setan di sana nomor 5 komando. Ada sedari Resi. Laki-laki Resi kurang cermat menambah poin untuk TNS menjadi 19-16. Kita ke belakang di sana nomor 5 Ica lapan komando. Timbang-timbang bola Ica di sana. Siapa berada di sana? Larak lirik ke sana kemari ke belakang angkat tidur lapan. Satu setter umpan Marabo. Keras ke belakang angkat satu nomor Ayu. Satu dua tiga lagi Ayu. Jebret di bawahmu di sana. Pukulan Ayu menggelegar mengguncang lapangan PMS pada kesempatan malam hari ini. Ingat kita harus jangan meminta oleh pesiar dari Tunas Mekar. Sementara skor masih dipimpin oleh TNS dengan skor 20-16. Mampukah DNS mengakhiri pertandingan pada kesempatan malam hari ini? Ataukah sebaliknya tim dari Tunas Mekar bisa memperpanjang pertandingan pada kesempatan malam hari ini?
Ya, dan juga terima kasih. Selamat datang kepada para pengunjung PMS yang sudah masuk ke lapangan. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah masuk ke lapangan. Bisa menonton dengan sepuasnya pada kesempatan malam hari ini. Tapi catatan saya, patuhi protokol kesehatan memakai masker. Kita ke belakang satu pasik angkat tinggi. Lagi di sana Pani. Dorong ke belakang. Hatinya sama Ayu saya angkat tinggi. Lagi di sana. Ternyata pada dia tangguh. Anak Intan ke belakang. 1, 2, 3 di sana Eksa. Ketika jemput. Ipi. Ukuran Ipi tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh anak-anak Tunas Mekar. Angkat pertama menjadi Salikur 16. Salikur 16. Ica di sana lakukan komando. Timang-timang bola sudah dari Ica. Lagi-lagi sudah dari Ica sudah dikembalikan. Lagi ke belakang. Lagi-lagi ternyata Ica gagal. Servis pertamanya gagal. Angka pertama menjadi 17-21. Kembali berempat di sana sudah dari Leli lakukan komando. Sudah dari Leli. Timang-timang bola. Terus ke belakang satu passing. Angka Tidorman. Siapa gerangan di sana? Lagi-lagi. Ica di sana. Lagi-lagi ternyata. Ica tidak bisa terbaca oleh sudah dari Aisyska. Angka pertama menjadi 22-17. Mohon maaf kepada para penonton yang punya masker harap dipakai. Satu kali lagi, kepada para penonton yang membawa masker harap segera dipakai. Ini aturan dari panitia penyelenggara. Kita ke belakang menyebut gagal. Terus ke belakang yang laki-laki gagal. Di sana gagal Intan. Angka pertama menjadi 23-17. 23-17. Kembali saudari Ayu di sana dengan komando. Timbang-timbang bola saudari Ayu. Lagi-lagi saudari Ayu. Larak ini ke sana kemari. Namun kontra bola yang sangat akurat dari saudari Intan. Menambah poin untuk Tunas Mekar menjadi 18-23. Siapa dari sana Intan dengan komando timbang-timbang bola. Lagi-lagi Intan. Kas ke belakang satu pasir di sana. Woi, ternyata tergurau oleh Baji. Salah seorang sang setter. Eca kurang terhormat angka bertambah menjadi 19-23. Lagi-lagi Intan di sana timang-timang bola. Intan di sana, harus ke belakang satu pasir angka direbutkan. Ada Eca di sana. Ternyata sendiri Eca tidak bisa menikam bola dengan belakang. Angka bertambah 20-23. Tim out yang diminta oleh kesia dari DNS. Sementara seformasi dipimpin oleh DNS dengan skor 23-20. Dan jangan lupa setelah pertandingan ini persiapan Putri BJ akan berhadapan dengan Putri Salihu. Baiklah, kita akan berhadapan dengan di set yang kedua. Set yang terakhir bagi PNS. Andai kata DNS bisa menangkan di set yang kedua, maka berakhirlah pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Dan andai kata Tunas bisa menangkan di set yang kedua, maka pertandingan masih panjang. Ternyata poin angka pertama jadi next poin 24-20. 24-20. Kita kembali ke belakang nomor 4. Siapa gerangan di sana nomor 4? Ternyata laki-laki NC. Keras ke belakang namun gagal. Servis pertamanya gagal. Angka pertama jadi 21-24. Kita ke belakang di sana sertai Siska. Timbang-timbang bola dari Siska di sana. Keras ke belakang laki-laki ternyata dan di set yang kedua ternyata dimenangkan oleh DRS dengan skor 25-21. Terima kasih kepada tim dari DNS, Anda lolos ke babak berikutnya. Dan juga terima kasih kepada tim dari Tunas Mekar, Anda harus puas dan sampai di sini. Dan sampai jumpa di tahun yang akan datang.